Aku macam tak percaya lah ni kat sini. Yelah. Eh, kenapa nak bantuan pakai cerita pagi ni eh? Dia tema dia gitu. So, tak ada dalam WhatsApp tu. Kak Ziana. Maybe Kak Ziana boleh bantu rakyat Malaysia untuk undi. To you, Liza Hanim. She is what type of performer? Why should Malaysia choose her kenapa? To be in the hot seat? Yes. Okay, my dear. One of the reason is dalam Malaysia ni kita ramai penyanyi yang sedap-sedap suara dia. And she is one of the diamond. We have variety of singers dengan suara yang berlainan. Tapi saya kategorikan dia sebagai seorang penyanyi yang suara dia sweet, soothing and menyenangkan. So, and every time kalau you tengok dia perform, she will never fail you. Yes. And she is a very orang yang sangat full of spirit and semangat juang yang kuat. That's itu yang sepatutnya you lihat pada dia dan undi dia. Eh, Ziana Zain yang tolong lobby tau ni. Yes! Pening! Terharu kan? Ziana Zain tu. Thank you so thank much. Thank you. Bukan buat Ziana Zain kan? Terima kasih kan. Dia bawa support system tau malam ni. Dan eh, kita lupa. Kak Liza. Kak Liza. Kak Liza kena tanya.